Halo, assalamualaikum. Bersama saya lagi, Samsul Huti. Kali ini yang bakal saya review adalah Eiger tipe CW. Warna Tera Okta seperti ini. Untuk tahu apa saja tentang Eiger CW ini, langsung saja kita review. Untuk tampilan depannya seperti ini. Pakai logo Eiger 1989. Warna putih. Samping logo ada variasi talinya. Untuk saku depan pakai resleting seperti ini, pakai gantungan tali. Untuk ruang tengah juga pakai resleting seperti ini, gantungannya pakai gantungan tali, cuma satu resleting. Sisi samping seperti ini, sangat kuat ya, dijahitnya double agar menjadi lebih kuat. Sisi samping kiri juga seperti itu, jahitannya double supaya lebih kuat. Eiger CW bagian belakangnya seperti ini, polos, ada gantungan tasnya. Talinya seperti ini, warna coklat gelap. Untuk dalamnya, mari kita lihat. Untuk saku depan, polos. Untuk saku tengah ada 3 slot. Slot kecil untuk pensil ballpoint dan slot sedang untuk HP. Ada juga gantungan kunci supaya teman-teman tidak kebingungan waktu mencari kunci. Di ruang utama ada slot besar untuk tab Eiger Indonesia 1989. Di slotnya juga ada elastis, jadi lebih kuat dan tidak mudah lentur. Untuk bagian sisi kiri ada tambahan lagi untuk talinya. Jika tali utama putus, bisa tambahin tali lagi. Sisi belakang polos juga seperti tadi. Kalau untuk kekuatannya Eiger awet ya. Untuk ukurannya seperti ini, segini. Warna bagus ya. Untuk teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.